A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idzan abada. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan merajam kalian dengan batu atau memaksa kalian untuk kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, yakni kembali kepada agama mereka, niscaya kalian tidak akan beruntung lagi selama-lamanya. Ya, ini masih percakapan yang terjadi di antara 7 pemuda Ashabul Kahfi setelah mereka terbangun dari tidurnya dalam kondisi kelaparan. Maka mereka mengutus seseorang untuk pergi ke pasar cari makan. Ya, dan ini tentu berisiko karena mereka menganggap yang ada di luar sana adalah kaum yang mereka kenal melakukan kesyirikan, dan kebanyakannya sedang mencari-cari para pemuda ini karena 7 pemuda tersebut dicari-cari oleh raja yang untuk ditangkap. Tapi gimana lagi, kalau perut lapar ya harus ada yang rela berkorban keluar salah seorang di antara mereka. Nah, di saat keluar itulah dia terheran-heran karena apa? Dia dapati sudah banyak perubahan dari kondisi jalannya, bangunannya. Dan tambah heran lagi ketika dia ingin membayar apa yang dia beli, si penjual malah terkaget-kaget karena apa? Uang yang dia gunakan itu uang zaman dulu, ya, sekitar 300 tahun yang lalu, yang masa kerajaannya masih dipimpin oleh Raja Diknaeus. Kan biasanya kalau uang logam itu ditempa dan ada gambar raja yang memimpin di masanya. Iya, ini pedagang heran, ini uang lama ini, gak laku lagi sekarang. Iya, akhirnya ada yang melaporkan ke raja tentang pemuda tersebut. Nah, intinya apa? Ketika mereka keluar dari gua itu, kekhawatiran apa sangat tinggi karena kalau tertangkap orang ini maka pilihannya hanya dua. Ya, di sini dikatakan innahum yadhharu 'alaikum yarjumukum. Nanti mereka jadi tahu tempat kita, persembunyian kita di gua ini, dan mereka pasti akan merajam kita sampai mati. Ini pilihan pertama, kita akan tetap bertahan di atas tauhid, namun resikonya kita akan dirajam sampai mati. Yarjumukum. Apa kemungkinan yang kedua? Yu'idukum fi millatihim. Kita bisa saja tidak dirajam, bisa saja kita selamat, ya, asalkan apa? Kita mengikuti keinginan mereka, yaitu kembali kepada keyakinan mereka berupa kesyirikan. Tapi ingat, untuk yang kedua ini lan tuflihu idzan abada. Ya, kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Ya, di dunia dan di akhirat terlebih lagi. Nah, jadi
Ini dua pilihan. Ya, mau bertahan di atas tauhid, tapi resikonya kita akan dirajam sampai mati, atau kita apa bisa selamat di dunia tapi tidak selamat di akhirat. Gimana selamat di dunia? Kita tidak dihukum oleh mereka, kita tidak dirajam oleh mereka, asalkan apa? Kita pura-pura saja, pura-pura kafir, pura-pura untuk mengikuti tradisi ajaran mereka, kita selamat. Tapi cuma di dunia kita bisa selamat, tapi di akhirat kita tidak akan bisa selamat dari azab Allah. Gitu ya. Ini yang dimaksud di ayat yang ke-20 dari surat Al-Kahf. Ini menunjukkan bahwa orang zaman dulu, umat sebelum Nabi Muhammad SAW, itu mereka tidak diberi uzur karena paksaan. Iya. Berbeda dengan umat Muhammad SAW, kalau dipaksa itu diberi uzur, dimaafkan. Tapi orang dulu tidak. Ya. Sekalipun dipaksa, kalau perbuatan itu perbuatan kufur, perbuatan syirik atau kalimat kekufuran, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur, itu mereka tidak boleh melakukannya. Apapun yang terjadi, apapun risikonya, sekalipun nyawa, iya, harus mengorbankan nyawa sekalipun. Hadza shiratun mustaqim.